InsyaAllah Abu Talha mencadangkan supaya kalau Abang Long kita masih lagi bagikan saya ruang kat sini, InsyaAllah dia cadangkan supaya kita belajar lebih detail tentang ulum hadith, ulumul hadith. Dan mungkin ada beberapa orang cadangkan beberapa buku, tapi kelihatannya agak mudah. Jadi kita pergi pada yang susah sikit, macam yang kita bagi tahu, insya-Allah kita akan syarahkan kitab Alfiyah As-Suyuti. Syarah kitab Alfiyah As-Suyuti dalam ilmu hadis, yang mana jarang Alfiyah As-Suyuti. Alfiyah, bila kita sebut Alfiyah As-Suyuti ni, dia mengandungi formula-formula ilmu hadis yang telah dirangkumkan menjadi macam syair lah, bibit-bibit syair untuk dia ingat. Formula tu kalau kita ingat, insya-Allah maka kita akan lebih ni. Sebagai contoh, bila mana dia nak menceritakan tentang hadis sahih, dia buat definisi dia dalam bentuk syair. Okey. Contohnya disebut hadus sahih musnadun bi waslihi bi naqli adlin dhabitin an mithlihi wa lam yakun shadza wa la mu'allala wal hukm bis sihhati wad dha'fi ala ظاهره لا الحكم إلا ما حوى كتاب مسلم أو الحكم أو الجوع في سوى من تقن فمن صلاح رجها قطعا به وكم إمام جانها والناوي في التقريب ظنا به والقطع ذو التصويب وليس شرط عدد وما شر رواية اثنين فصعيدا غلد والوقف بالحكم لمتن أو سنة بأنه الصح مطلقا أسد وآخرون حكموا فالطلب لفوق عشر ضمنتها الكتب جندله دي ada lebih kurang 900 bait ni. Satu bait lebih kurang kalau kita sebut famalikun annafi'in an sayyidih wazida mali syafi'i fa ahmadi, ha tu satu bait, ha dia ada 900 lebih macam itulah. Jadi kita akan syarahkan kepada bait-bait tu yang merangkumi perbahasan ilmu hadis. Ada yang cadangkan manzumah baiquniyah, tapi saya kata manzumah baiquniyah tak berapa tril sebab ada 30 lebih bait je, so kita pergi tu hardcore punya sikit. So insyaAllah matan Alfiyah tu insyaAllah Abu Talha dalam proses untuk nak siapkan dia punya Alfiyah tu, dan insyaAllah kita akan syarahkan daripada Alfiyah tersebut. So ada apa-apa soalan? Jadi siapa yang nak try belajar ilmu hadis daripada awal dia dengan sistem kata syarah kitab ni, insyaAllah boleh. Kebanyakan kebiasaannya orang akan syarah sama ada manzumah baiquniyah ringkas ataupun kitab-kitab yang ringkas macam Nukhbatul Fikar, tapi yang ni panjangnya. Tapi insya-Allah, insya-Allah bermanfaat. Dia lebih panjang ke dengan Hilyah? Tebal dia lagi daripada Hilyah. Matan dia? Ha. Kalau kata satu muka surat boleh masuk 10 bait, mungkin tengoklah mungkin 15, tengok kepada kadar tulisan dia. So kalilah dengan 900 lebih tu, so probably akan ada juga around 100 muka lah akan ada. Dan kelebihan dia ialah dia berbentuk syair, so dia mudah diingati, insyaAllah lah. Boleh try. Kalau di Mauritania, siapa tak hafal matan tu tak boleh masuk kelas. Okay, tapi Abu Talha tak izin kan kita buat macam tu. Abu Talha sendiri tak boleh masuk kelas. InsyaAllah. Tapi bila kita sebut tentang bait syair ni, menarik dia ialah dia syair ni dia dah susun. Kalau kita perhati akhir perkataan dia, dia tengok kepada jenis syair, dia akan sebut perkataan yang sama. Dia akan sebut macam kalau akhir dia ra, ni pun juga akan jadi ra. Lepas tu dia punya macam konsonan kata tu, kalau ni 11, ni 11. Dia kalau dalam Alfiyah Suyuti ni dia main antara 11 dan 12. Macam contoh kalau saya bagi tahu awalu jami'ul hadithi wal athar Ibnu Shihab bin Amirul lahu Umar. Ha, macam tu nampak? Ra dengan ra. Okey. Kata yang pertama dia katakan awalu jami'il hadithi wal athar 12. Ibnu Shihab bin Amirun lahu Umar 12 juga. Ha, jadi konsep
syair tu dia dah susun macam tu. So dia jadi cantik, dia jadi sedap lah sikit. Itulah yang kita akan explain. So setiap daripada satu tu, baik-baik tu dia adalah formula kepada ilmu hadis. Siapa yang boleh ingat tu, insya-Allah, insya-Allah ilmu hadis tu adalah at least dan dia boleh faham ilmu hadis tersebut, insya-Allah ada dalam kepala dia. Mudah-mudahan insya-Allah. So interesting, kalau Nukhbatul Fikar dia lain sikit. Nukhbatul Fikar dia bukan syair macam tu, tapi dia lebih kepada tulisan biasa. Fa inna at-tasanif fa istilahi ahli al-hadith qad kathurat wa busitat wa ikhtasarat fa sa'alani ba'd al-ikhwan an ulakhis lahum al-muhimma min dhalik fa ajabtu ila su'ali raja'a lindiraj fi tilka al-masalik. Dia straight forward. Syair ni dia lebih sedap sikit lah. Macam ada lagu dia, ada bait dia. Dia bunyi, so dia, kita boleh bunyi tu untuk nak membantu kita hafal. Ilmu al-hadithi dhu qawanina tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad فَذَانِكَ الْمَوْضُوعُ وَالْمَقْسُودُ وَيُعْرَفَ الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ. Tadi main bunyi sikit. Dia taklah ngantuk sangat. Okay, InsyaAllah. Itu pun kalau Abu Talha boleh siapkan lah matan tu. So itulah carangannya, InsyaAllah kelas kita selepas daripada raya nanti, InsyaAllah. Selagi Abu Talha masih. So terima kasih banyak semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.